cakap panas tak ada. Ini bukan, bukan gosip artis ni kan. Ini channel The Azman Adnan. Mana tak? Mana dia tahu? Bro lagi, dia macam mana dia tahu soalan Syatif Dansa? Macam? Syatif Dansa jangan sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kerana bersama abang lagi. Alright, jangan lupa kepada peminat-peminat subscribe channel The Azman Adnan, share-share, like-like. Okey, hari ini abang bersama dengan seorang yang special lah kepada peminat-peminat bola sepak dan juga pemain-pemain Bro Leke. Terima kasih bro kerana sudi datang. Thank you. Right. Thank you jemput. Hai. Okey. Apa kita nak mula ni? Okey, saya mula dulu. Cukup. Jangan orang dia mula dulu. Okey, saya kenal abang Azman Adnan ni pada tahun 96 ah. Dia dah lama dah kenal dia tapi saya tengok dia masa yang kita kalah 1-0 dengan Thailand. Pele Tiger. Ya, dengan Singapura. Ya, Singapura. Okay. Kita kalah 1-0 ah. Tu dia kuat. Masa tu saya form 4 tengok bola dekat asrama. Asrama. Di vocational lapangan Seremban. So alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu muka. Walaupun hari itu dapat bertemu muka tapi sekejap, hari ini kita dapat buat lama. So saya dengan besar hati bangga diri hadirkan untuk bertemu dengan abang. So tanyalah apa benda yang boleh tanya. Alright. Saya jawab insya-Allah. Nampak ni bro Leke memang sempoi. Kalau dekat stadium tu kita dapat lihat kalau pakai cap merah tu dia lah tu. Dia akan duduk dekat atas apa tangga apa? Staging. Staging tu dia akan bagi arahan. Okey, abang nak tanya satu Macam mana Ultras ni? Apa makna Ultras ni sebenarnya? Okey. Ultra ni kalau kita berbalik kepada dictionary lah, kita dalam konteks education sikit. Okay. Ultra ni kalau kita semak dictionary dia macam melebihi tau. Melebihi sesuatu tu yang melebihi. Maksudnya kalau kita tengok kartun Jepun pun Ultraman. Maksudnya man, lelaki tu, orang tu adalah ultra, dia kekuatan dia melebihi. Okay. So kalau yang definisi saya sendirilah. Maksudnya kalau macam kat stadium tu ultra tu dia maksudnya sokongan dia tu melebihi pada orang lain. Kalau orang lain datang tengok bola, okay, penonton. Okay. Kalau kita penyokong, kita kena lontarkan suara kita, hantar vibe kita, hantar adrenaline kita kepada penyokong player kita. Okay. Supaya dia dengar suara kita, supaya dia tahu mereka berjuang bukan sekadar bermain bola sepak saja, tapi mereka membawa maruah negara. Jadi permainan itu adalah penting, macam perang. Dia penting untuk menang. Kalau kita tak boleh kalah sebenarnya. Kita tak boleh kalah. Kalau kalah pun kena dalam situasi yang memang kita tak boleh menang lain situ lah. Tapi kena berjuang habis-habisan demi negara. Okey. Sejak bila Ultras Melaya ni ditubuhkan dan macam mana Bro Leke boleh terfikir untuk buat? Okay. Ni kita nak tahu juga peminat pun nak tahu juga macam mana boleh Bro Leke. Saya tengok bukan senang tu nak handle tau. Ultras tu bila saya pergi stadium tengok ada satu kelompok kat tepi tu ramai. Lepas tu Leke boleh kontrol sana duduk, sana diri, sana itu yang yang saya nak tahu. Okey, secara sejarah asalnya Ultras Melaya ni sebelum diwujudnya Ultras Melaya, Ultras Melaya ni gerakan fizikal lah. Tapi sebelumnya wujudnya Ultras Melaya, kita ni berkenalan sama-sama sendiri di Alamaya. Di Alamaya dengan panggil harimaulaya.com. So kita berbincanglah, kita bincang masing-masing melampiaskan, meluahkan rasa sayang pada bola sepak Malaysia. Tapi dan sampai itu juga meluahkan rasa kekecewaan pada bola sepak negara yang kita tak jauh ke mana. Pusing-pusing ASEAN, Asia pun tak jauh sangat. Jadi bila dah bincang-bincang di harimaulaya.com tu, terletaklah satu idea daripada pengasasnya, Mr. Freddy. Saya bukan pengasas, saya hanya meneruskan legasi perjuangan ni. Tapi waktu pembentukan Ultras Melaya tu saya berada di situlah bersama-sama yang lainnya, rakan-rakan yang lain. Jadi bila kita okey, kita tak boleh hanya berbincang di Alamaya aja. Kalau kita cakap, kalau kita meluahkan ketidakpuasan hati pun, kecewa pun, sampai bila? Jadi kita kena keluar on ground.
Jadi kita mana ke stadium ke stadium kita keluar gerak movement tu kita dalam pendekatan dalam bentuk Atlas. So kita refer lah macam mana Atlas Itali punya pendekatan, dia menekan pengurusan bola sepak dia, macam mana dia menekan pentadbiran lah untuk memperbetulkan bola sepak dia. Jadi kat situlah kita dapat idea kita kena membentuk Atlas Malaya sesuaikan dengan nama kita lah, Atlas Malaya. Kenapa kita guna Malaya? Sebab kita bukan sayang bola sepak Malaysia, sebab tu dah bernama Malaysia je. Sebab tu kita menggunakan nama Malaya sendiri pun jati diri dan sepak bola itu sendiri memang dah tersemat dalam diri kita daripada berketurunan. Jadi kita gunakan nama Atlas Malaya itu untuk menekan pengurusan bola sepak Malaysia bahawa bola sepak Malaysia ni kena ada satu pembaharuan, pendekatan yang baik untuk mengetuk pintu Asia. Dan mungkin satu hari nanti mengetuk pintu dunia lah. Jadi kat situ lah wujudnya Atlas Malaya. Dia wujud Atlas Malaya dulu. Biasanya selepas bila dah habis game Malaysia, semua orang yang berada dalam Atlas Malaya tu, contoh macam abang katakan orang KL, yang ni orang Selangor, yang ni orang Perak, yang ni orang Melaka. So bila liga domestik bermula, masing-masing balik pada negeri masing-masing. Okey, berpecah lah. Berpecah. Kau create kau punya atas negeri sendiri. Jadi bila create atas negeri sendiri, beranak. Bila game Malaysia, masing-masing bergabung. Kat situlah membesarnya Atlas Malaya. Masing-masing ada askar dia, bawa, masing-masing kumpul. Membesarlah Atlas Malaya. Okay. Jadi kat situ alhamdulillah kita tidak kita dapat memupukkan semangat perpaduan antara sesama negeri. Alright. Kalau ada benter-benter pun tu sikit-sikitlah, tidak adalah sampai barulah best kan. Tak adalah sampai benter-benter bergaduh fizikal. Okay. Jadi kat situlah Atlas Malaya bergerak. Bila game Malaysia bersatu, bila game liga domestik kita berpecah ikut kelab masing-masinglah. Dan macam mana yang buat saya tertarik kan? Macam mana lagu? Okey, ada lagu lagu boleh ramai-ramai nyanyi ni ke? Mungkin Atlas tu semua dah diberikan apa lirik ke sebelum tu, atau ada latihan ke? Sebab apa yang kita dapat lihat, menyanyi dah satu hal. Lepas tu dengan gaya dia semua sama aje. Sinkronis orang cakap, penyanyi cakap sinkronis kan. Sama aje. Jadi nampak memang menariklah Atlas ni. Itu yang saya, abang sendiri lah, respect dengan Bro Lekir boleh kontrol lo dekat stadium. Punya ramai orang, tapi Atlas ni dia boleh ikut Lekir. Macam mana insyarat tu? Sebenarnya dalam situasi itu bukan saya saja yang bagus. Sebenarnya Kapur yang bagus datang daripada Komrad yang bagus. So bila Komrad yang bagus datang juga jadinya Kapur yang bagus. Jadi sebenarnya kredit bukan untuk saya seorang, kredit untuk semua orang. Bila saya komand, korang follow nyanyi sama-sama, chant sama-sama, korang follow koreografi bergerak sama-sama. Jadi korang juga dapat kredit daripada aku untuk membentuk Kapur yang baik, Kapur juga akan membentuk Komrad yang baik. Jadi kita simbiosis isadalah. Jadi training ni kita ni sebenarnya Atlas ni dia jenis cowboy. Oh, cowboy cowboy. Tak bila, ada training ke? Tak ada training. Bila korang semua obey maksudnya menurut. Okay. Jadi bila kau menurut, sekali je komand dah boleh faham lah. Jadi macam tu macam bila ada lagu baru, saya dapat idea kata kan, semua gifted lah. Okay. Wallahu a'lam, Tuhan bagi. Okay. So kita dapat kita rakam dia ni, masukkan lirik sikit lebih kurang yang simple-simple, catchy-catchy. So kita sebarkan dekat IG ke. Alright. Lepas tu masing-masing share. Bila come tu dekat stadium, masing-masing dah dalam kepala otak ni dah ada. Okay. Cuma just nak mengaplikasikan dekat ni je. Bila satu lagi bila gerakkan si koreografi tu. Alright. Kita bersesuaian dengan lirik, mungkin mungkin boleh bouncing, mungkin boleh step together, macam-macam lah. Jadi kita sesuaikan dengan situasi. So far so good lah. Cuma yang perlukan training adalah drumline. Dan kebiasaannya drumline yang macam saya cakap, bila game Malaysia, drumline yang negeri-negeri yang dah dipilih tu, dia akan berkumpul sekali. Mungkin tak lama. Sekali. Dia tak lama. Dia mungkin akan berkumpul satu malam sebelum game. Dia adalah center dia. Nanti kepala drumline akan uruskan. Okay. Dia akan tahulah a few lagu yang dia nak bawa. Kadang-kadang dia orang dah faham saya, kadang-kadang saya tak stickkan lagu apa yang nak bawa pun. Macam cakap, cowboy, selesai je. Cowboy lah. Kau kena standby lah. Kau kena standby. Lekir punya pattern kau dah standby. Kadang-kadang bila cantik, okey lagi 5. Nyanyi, ulang 4, 3, 2, 1, tiba-tiba naik 5 balik. Itu ulang balik. Sebab setiap lagu tu ataupun setiap movement tu bergantung pada situasi di padang. Kalau kita dah kena leading 2-0, 3-0, kita takkan nak buat chant yang gembira-gembira sangat. Kita kena buat chant yang menekan supaya diorang fight baliklah. Okey, baru abang faham Atlas ni. Okey, Bro Lekir, sebenarnya ni pandangan peribadi memang terbaik Abang selalu dekat Lekir dengan grup-grup Atlas Malaya sebab abang pernah ke stadium Bukit Jalil tengok Malaysia main. Dapat lihat Atlas, player sekarang beruntung tau. Kerana Atlas ni, orang cakap player ke-12, dia orang ni lah.
yang penyokong memang penyokong. Tapi tak macam diorang. Diorang cakap apa? Ultras dia melebihi. Dia macam Ultraman tau. Dia bagi sokongan gila-gila. Kalah menang tetap belakang. Jadi bila abang dekat stadium tengok, kita yang tengok Ultras pun kita semangat. Ini kan kalau kita dalam padang, dah tentu semangat. Mesti rasa nak main balik kan? Tak betul. Apa yang Bro Leke cakap memang betul. Sebab yalah, perubahan zaman kita kena ikut. Jadi apa pun memang terbaik lah. Dan kita tunggukan next Ultras Melaya akan buat sesuatu yang terbaru tau. Tak tahu lah Bro Leke nak buat macam mana kan. Tunggu nanti akan datang next Malaysia main game. Betul tak? Insyaallah. Kita akan bagi sesuatu. Yeah. Apatah lagi kalau one day kita layak. Sekarang pun tak, selepas AFF nanti kita akan masuk ke tournament AFC qualifying. So siapalah tahu doa kita semua dan sokongan kita semua, kita akan layak ke AFC Cup di 2023 di China. Amin. So sekarang dah boleh standby lah, kumpul duit apa benda, kita buat haruk pula ke China. Okey, bila pasal cerita pasal buat duit ni sensitif pula kan. Kan? Okey, macam travel tu kan. Saya pun respect juga masa pusingan kelayakan yang Malaysia lawan Indonesia. Di GBK. Gelora Bung Karno ya. Saya tengok Ultras kita pun ada. Bruno Leke pun ada dekat sana kan. Macam mana tu pembelanjaan tu? Ada ke sponsor ke atau tak sendiri? Tak ada. Semua sendiri, semuanya sendirian berhad. Sebab dalam Ultras Malaya ni semua orang kita kena tunjukkan kita punya semangat, cara kita nak sokong negara kita, cara kita nak tunjukkan kesetiaan kita, kebanggaan kita pada negara kita. Sebab kalau kita ada sponsorship, by contohlah ramai orang tanya, okey FM tak bagi sponsor ke? FM tak bagi sponsor ke? No, kalau FM bagi sponsor, kalau kau dah ambil sponsor daripada FM, macam ni kau jadi macam lembu cucuk hidung lah. Macam mana kau nak libas dia balik kalau dia buat salah? Ouch. Okay. Kita kena stand diri kita. Betul. Lah, firm. Terbaik Bro Leke. Memana awak ada pendirian. Ya, dan sebenarnya inilah kita nak tahu pasal abang panggil Bro Leke datang hari ni bersama abang. Diorang travel tak ada sponsor tau, duit sendiri tau. Mana kita kena salute, kena respect dekat Ultras yang pergi overseas dan juga Bro Leke. Diorang guna duit diorang sendiri. Diorang tak bergantung pada sesiapa. Inilah yang kita nak sebagai penyokong Harimau Melaya. Okey, Bro Leke memang abang respect lah. Kan, memang terbaik lah. Okey, alang-alang kita dah cerita pasal yang dekat GBK ni kan. Macam mana selepas perlawanan tu kita menang. Ya, yeah, betul. Harimau Melaya. Mulalah, takkanlah kalah. Last minute tu. Comeback. Okey, macam mana Ultras kita menghadapi situasi untuk keluar stadium tu? Sebab abang pun berada dekat sana. Sebagai komentator, dijemput oleh TV Indonesia. Jadi TV abang dapat lihat Ultras kita memang diorang provok gila-gila lah masa tu. Macam mana nak keluar tu? Berapa lama, berapa jam baru boleh keluar pada GBK? Perseteruan Malaysia dengan Indonesia ni bukan sekadar bola sepak sebenarnya. Bola sepak ni adalah sekadar platform saja. Perseteruan ini berbalik pada isu politik, isu negara waktu membentuk negara dulu kan. Jadi kita sebenarnya kalau untuk perhatian semua fan Malaysia, even penyokong Indonesia sekali, kita sebenarnya sangat bergembira dengan perseteruan ini. Kita tak pernah takut sekalipun. Tapi bila kita pergi ke stadium Jakarta GBK, kita negara orang, kita ada guide dia. Jadi bila okey, pendek cerita, bila dah habis game tu, bila provokasi di baling apa segala, sebenarnya bukan sekadar yang habis game. Kita masuk stadium tu 3:30 petang sebelum fan dia datang. Betul. Sampailah habis game. Dah habis game dalam pukul 9:30 malam. Jadi hampir 5-6 jam kita diratipkan dengan Malaysia itu anjing, Malaysia itu anjing. Kita diratipkan dengan benda tu. Tapi bila diratipkan selalu, kau dah jadi biasa. Dah tak ada apa pun. Aku punya mental dengan fizikal aku dah tak ada apa dah. Biasa dah. So, sebagai orang Malaysia, kita yang mentaliti kita kuat, tak ada masalah apa pun. Kalau sebab hanya dia orang hanya bila mentaliti kita kuat, dia orang cuba provoke dari segi bentuk fizikal lah. Fizikal okay. Normal lah. Kau ramai kot dan kau home. So, so kita follow dia punya polis punya security keselamatan dia orang punya punya undang-undang. Dia kata okey, keluar daripada kawasan stadium tu, turun ke laluan kolong tu. So, masa-masa turun lah. Lepas habis tu kita dah menang.
Turun bawah tu duduk situ dalam bawah tu dalam macam sarden lah. Okay. Macam kau macam duduk dalam apa? Dalam kawanan lah. Perahu besar duduk bawah kolong tu untuk dihantar baglet ke migrate ke semula kan. Berimpit-impit macam sarden. Okay. Dalam 2 jam lebih dekat 3 jam. Lepas tu bila pihak keselamatan Indonesia, okay, first of all saya nak ucapkan terima kasih dan respect pada pihak keselamatan Indonesia sangat-sangat. Dia menjaga keselamatan tu dengan terbaik. Dan ayat yang saya paling ingat antara yang dia selalu disebut ialah jangan terpancing, jangan terpancing, jangan terpancing. So sebagai orang yang Malaysia yang mentality power, so kita relax, kita memang takkan terpancing. Sebab bila mereka tak terpancing, mereka akan cuba provoke kita dalam bentuk fizikal. So bila dah duduk bawah tu dah 2 jam lebih kat 3 jam, bila pihak keselamatan dah pastikan semuanya selesai, okay. Semuanya dah aman sikitlah. Right. Sebenarnya bila kita keluar stadium tu pun ada lagi provokasi yang masih ada semasa panjang jalan. Tetapi respect pada diorang bila kata pihak security diorang menutup every single junction daripada stadium membawa ke Soekarno-Hatta punya lapangan terbang. Okay. Berapa banyak sempang tu, every single junction dia stop. Jadi 6 biji bas untuk laluan atas kita. Okey. Dah rasa macam presiden. Good. Terima kasihlah. Kalau dah semua jalan tutup kan. Terima kasih juga pada situasi itu. Bila situasi itu berlaku, kita orang dilayan sebaiknya. So, biasalah macam situasi itu. Jadi, tak silap saya dalam 4 ke 5 barakuda. So, barakuda, 2 biji bas, barakuda, 2 biji bas, sampailah 6 biji bas selesai. Sampailah ke airport. And then kita fikir sampai airport kita nak lihat-lihatlah, tapi kami semua diarahkan. Kita kena obey, itu negara orang. Alright. Kami semua diarahkan, check in terus masuk dalam. Bayangkan saya punya flight pukul 1 tengah hari besok, pukul 1 pagi saya dah check in. Mana keselamatan lah. Keselamatan. So duduk dalam tu keras, nasib baik ada kokok standby 2 kotak bang. Biar putus makan, jangan putus kokok. Nampak, ini Atlas Melaya macam mana cekal ni diorang. Macam mana dia mental, fizikal dia dah bersedia dah. Apa sekali ya. Psikologi daripada pihak lawan pun dia tetap tenang. Sebenarnya kalau di COVID, kita punya komrad masa tu dalam 400 lebih. Okay. Tapi saya dengan 7 orang, 6 orang yang lain, maksudnya 7 orang datang awal. Saya datang 1 hari lebih awal. Nampak tak? 1 hari lebih awal. Tempat yang berisiko tinggi, saya datang 1 hari lebih awal, which is saya berpegang pada satu benda yang saya pegang yang baiklah. Sebab ada tak semua fan Indonesia yang macam tu. Ada je sahabat-sahabat yang baik, yang kau sekali baik, 10 kali lebih baik. Betul. Jadi saya trust on that, saya trust on silaturahmi. Saya datang satu hari lebih awal sampai hanya tengah hari. So dia pick up, bawa ke rumah dia orang, berborak-borak macam kawan macam. Yeah. Siap boleh ada sedia bilik untuk saya tidur. Cuma apabila a few hours saya dah ada kat situ, mungkin keberadaan saya di situ telah dikesan. And then ada satu group datang yang tak puas hati. Kenapa? Nak cuba provoke lah. Kenapa lekir anjing ada di sini? kenapa kamu menyorokin dia? Itulah macam tu. Lepas tu dia datang. Lepas tu dia berentam lah. Saya masa tu kat atas ni, bila saya turun, saya tengok dia tengah berentam mulut. Apa-apa. Yang saya cakap lah, dia tak suka Malaysia. Tak suka, go into deep, tak suka Termalaya. Go into deep lagi, tak suka lekir. Jadi bila orang yang dimaksudkan tu ada di sini, rasa macam dia tak puas hati lah. Jadi dia datang, tapi dia nak provoke. Kalau boleh nak ambush terus. Okay. Tapi bak kata kawan saya yang Indonesia, dia cakap, okay, kalaupun dia musuh kamu, kamu kena ingat dia saudara gue. Jadi kat situlah berlakunya. Akhirnya dia slow. Call sana sini, dia punya kepala pun dah slow. Okeylah. Habis dia punya penasihat pun dah cool down, dia orang budak yang datang tu. So ujung-ujung dia orang pun nasihatkan saya. Okey, nasihatkan group tu. Dia cakap okey, kalau selepas dia orang beredar, lekir and kawan-kawan jangan berada di sini. Takut another group datang tanpa ada berbincang terus ambush. Jadi malam tu dia orang smuggle saya ke luar lah. Pergi tempat LB privacy lah. Jadi kat situ risiko saya tanggung risiko tu sebelum kawan-kawan yang lain beratus datang besok. Jangan datang besok, saya datang 1 hari awal. Mana kecekalan tidak je lah. Bro Lucky ni, kecekalan, semangat pasal harimau Melaya. Tidak ada yang saya takut di dunia ini kecuali bapa yang di atas. Kamu tahu itu. Alright, menarik cerita daripada Bro Lekir kita. Nampak ancaman yang dia dapat kan? Dan macam-macam lah. Tapi kekentalan diri dan juga apa atras kita ni, kita harus respect dekat diorang lah. Jadi dalam masa sama, kebetulan abang nak tanya, macam mana tu yang kisah yang lebih mendalam sampai masuk ke lokap semua ni, kita punya atras ni? Okay.
Dia sebenarnya bukan macam saya cakap ni, kekentalan bukan sekadar saya seorang, kekentalan ni semua orang. Atrasnya atras itu sendirilah. Semua orang ada cerita masing-masing, tapi cuma mungkin saya lebih sedikit dominan di depan, saya menceritakan apa itu Atras Malaya punya punya ke inilah. Macam masuk lokap tu sebenarnya ke memang suka nak masuk lokap. Kalau abang tanya saya sekarang, Hindu juga. Sebab dia punya lauk, nasi tiga kepala kuning tapi payau. Orang Melaka tahu payau tu apa. Tahu apa. Lepas tu air sirap bukan main merah lagi bang. Tapi tak ada straw, kau kena tebuk sendiri. Sedut. Dia sebab apa saya dapat rasa menu tu sebab pemberontakan kita pada tahun 2014. Okey, so, sebenarnya apa yang terjadi tu? Okey, masa tahun 2014 kita panggil selayang terror lah. Selayang terror tu masa tu sempena 2014 adalah selepas 30 tahun pemerintahan presiden lama. Tu maksudnya selepas diambil tahun 84. So selepas 30 tahun pula sebab Malaysia bukan makin naik, makin turun. Okey, tapi saya simplekan lagi pada 2015, kenapa kita buat Shah Alam Terror? Shah Alam Terror tu maksudnya pemberontakan di Shah Alam berlaku disebabkan oleh pada 2015 World Cup qualifying kita kalah 10-0 dengan UAE. Di UAE. Okey bang, saya nak tanya abang sekejap je. Abang pernah main bola sepak wakil Malaysia betul. Jaringan paling banyak yang abang pernah kalah. Main Malaysia lah, sepanjang main Malaysia. Seteruk-teruk game Malaysia lah. 4-0, 5-0, tak sampai 10 lah. Tak sampai 10 kan? Okey, tak sampai 10. Dengan berbekalkan liga kita yang liga profesional, berbekalkan player-player yang bertaraf bintang, yang bergaji besar, kau tak sepatutnya kalah sampai 10-0. Sebab kau bukan bermain untuk diri kau, bukan bermain untuk family kau, bukan untuk kawin, main untuk kawan-kawan kau, tapi kau bermain untuk negara, untuk Malaysia. Which is aku ada sekali dalam Malaysia ni. Fan-fan ni semua ada sekali. Itu membawa maruah kita semua. Bila kau kalah 10-0, kau seolah-olah menjemput kita orang. Menjemput kita orang, mempertahankan. Jadi, Atras dengan cara dia, cara kita mempertahankan adalah membantah kekalahan 10-0 kau. Jadi, the next game itu berlakunya game selang 2-3 hari kot. Lawan UAE. Lawan Arab Saudi di Shah Alam. Jadi, kita menonjolkan. Protes. Kenapa? So, bagi saya bukan protes, bagi saya macam mempertahankan. Engkau kalah 10-0 tapi aku tidak setuju, jadi aku mempertahankan tindakan tidak setuju aku tu dengan cara macam ni. Kau minta, kita orang bagilah. So jadi kalau waktu saya kena tangkap dengan polis, polis tanya, "Apa kau ni? Kau ni memalukan negara. Buat apa pemberontakan sana sini, bakar, flash, mabuk semua. Kau memalukan negara." Lepas tu saya cakap dengan polis, "Saya bukan memalukan negara. Sebelum saya memalukan negara dengan cara saya, siapa yang memalukan negara dulu?" 10-0 tu lah. Tu lagi teruk. Kalau dan bila fan luar tengok, bila orang luar tengok, kalau satu negara tu kalah 10-0, tapi fan dekat Malaysia, fan ni kita boleh accept. Macam lagi tu. Kau kalah 10-0 kau boleh terima. Tapi bila kalah 10-0, kita memberontak untuk mempertahankan, untuk menafik atau untuk tidak setuju dengan result itu. Maksudnya kita mempertahankan maruah negara kita lah. Tapi risikonya itulah dia. Risikonya kena tangkap ramai-ramai. Tak, berapa air? Saya dalam 2-3 air dah. Seronok. Okey. Sebab lima bintang. Bukan senang nak banyak-banyak tidak besi ni. Okey, sebelum kita nak tutup ni, ada soalan yang tiba-tiba datang eh. Dekat pemikiran ni eh, bro Lucky eh. Panas tak panas ni soalan ni? Cakap panas tak ada. Ini bukan gosip artis ni kan. Ini channel The Azman Adnan. Mana dia tahu soalan sehati berdansa. Sehati berdansa jangan sebut. Masa tu itu badan 80 kilo Badan 80 kilo masa tu. Itu contoh. Okey. Tak. Masa TMJ nak jumpa budak topi merah. Nampak sebut tu pun macam aku tak nak fikir eh. Takut TMJ marah ni. Tak ada, tunggu very okay. Maksudnya nak susun ayat. Nak ingat tu balik. Benda ni dah lama kan. Macam mana tu bila TMJ nak jumpa budak pakai topi merah? Sebenarnya tunggu bukan nak jumpa budak topi merah. Bapak budak topi merah. Benda tu berlaku pada 2017. Waktu itu a few days sebelum game Malaysia lawan Hong Kong. Kita masa pergi Hong Kong. Okay. Malaysia kalah 2-0 ke 3-0. Safiq Rahim dapat kad merah masa tu. A few days sebelum tu keluar ada satu statement, saya tak ingat dekat Metro ke dekat mana. Tengku mengatakan masa tengku presiden. Okay. Dia macam kecewalah dengan dalam organisasi FAM ada yang macam
tak suka dia, susah nak berkolaborasi dengan dia. Lainlah macam dekat Johor. Dekat Johor, TMJ bila kata command aja, yes boss. Command, yes boss. Command, yes boss. Do or die. Do suka atau tidak, kau memang kena buat. Tapi bila dekat FM, dia bukan the whole is Johorian, the whole is obey to Tunku. Ha, jadi waktu itu ada je yang tak suka dengan Tunku dalam organisasi FM itu sendiri. Ha, jadi bila waktu kita dah simpan cerita tu dah. Jadi bila dekat Hong Kong, kita dah kalah sampai 2-0. Jadi saya tu rasa organisasi itu masa tu macam bergoncang lagi tau. Maksudnya organisasi dengan presiden tu sendiri macam tak apa nak sembunyi sangat. Tak ngam ah. Ha, tak ngam. Ha, keluarlah semula lagu keramat FM Bangsa. Kami datang cepat dapat idea. Papat ni cepat dapat idea. Benda-benda lara ni memang senang. Jadi okay. Jadi bila okey. Jadi bila kat situ je, bila saya cakap ini lagu ni dah lama tak bantai, kita bantai. Tapi ada je yang macam mengadu domba ataupun macam melaga-lagakan saya dengan Tunku. Dia kata wah, lekit tengah presiden FM. Ada tentak TMJ kan? Okey, kalau saya hentak presiden FM, maksudnya saya akan tak direct ke presiden FM, saya letak jawatan secara individually. But the thing is, the chance is FM Bangsat. So, mungkin the whole organisasi. Tapi bila kata TMJ panggil, bila TMJ cakap, wah, awak dah bangsatkan saya ni. Maksudnya cakap, oh tak, saya bangsatkan FM. Yelah, tapi saya ada dalam tu. Yelah, sekali lah. tapi Tunku memang very okay. So, the next day lepas kita kalah tu, malam tu saya balik sehari dua selepas tu. Okay. Saya pergi jalan-jalan sorang-sorang. Lorenger je pusing bandar Hong Kong. Okay. Tu balik saya tengok sampai kat perkarangan hotel bawah tu cakap budak dah ramai. Okay. Aduh, apa saya cakap? Asal? Tunku cik kau. Tunku mana lah cari ni? Melaka mana ada Tunku? Melaka ada sultan. Lepas tu saya cakap, asal? Okay. Tunku cik kau. Apa asal? Oh, nak tunjuk video. Oh, saya nak minta jumpa budak sebelum merah. Saya cakap, relax. Bertenang sadar aku, tenang. Lepas tu cakap, lepas tu nak jadikan cerita, esok pagi tu Atuk Midin telefon. Okey, awak kat mana? Saya kat Hong Kong, belum balik lagi ni. Ni kan saya telefon semula Tunku nak cakap dengan awak. Saya cakap, okey je. Tu dapatlah bercakap dengan Tunku. Tapi yang bestnya bila berbual dengan Tunku, bila start je, hello? Ya? Siapa ni? Saya, Tunku. Awak dah bangsat dengan saya ni. Itu ayat pertama keluar. Sampai sekarang ingat. Sampai sekarang ingat. Ayat, relax Tunku, saya tak bangsatkan Tunku seorang. Tu balik tu, okey tak ada lagi macam ni. Apa? Kita tak nak cerita panjang. Nanti kau set masa kau datang Johor. Lepas tu dia cakap, boleh je. Lepas tu besoknya, dia punya orang kanan lah. Ingat lagi Mr. J. Sebab Mr. J tu awal-awal dia garang lah. Assistant Tunku kan. Lama-lama dia okey je. Dia cakap, okey, bila orang nak jumpa Tunku ni? Relax bang. Saya dah deal dengan Tunku semalam. Cakap kan. Nanti saya balik, kita dah cuti. Saya balik, saya ada kerja, kena kerja dulu. Bukan boleh datang-datang terus Johor je kan. Okay. Lepas tu dia cakap, tak apa, nanti jangan lambat-lambat. Okey. Lepas tu selang 2-3 hari dia call lagi. Saya cakap, bang, relax bang, saya tak ada kerja di sini. Pendekkan cerita, lepas 2 minggu saya datang. Lepas tu, ambil Tunku pada okey lah. Tapi datang menghadap Tunku lah, kan. Tapi sebelum tu pun saya argue juga. Saya cakap, saya nak jumpa TMJ ni, saya nak jumpa Presiden FM. Even though orang yang sama, saya jumpa Presiden FM. So capacity Presiden FM kena dekat Wisma FM lah. Tunku tu datang Johor juga. Datang Johor lah. Tapi sayang lah, saya tak dapat masuk istana. Dapat jumpa kat TCL dia. Kalau dapat masuk sana pun, kena pakai songkok lah. Beli songkok merah lah. Tapi dapat jumpa lah. Dapat jumpa, memang jumpa. Tapi itulah kena game juga. Tunku cakap pukul 3, 6.30 aku jumpa. Cakap, aduh sudah kena game. Tapi tak apalah, normal lah tu. Okay, okay lah. Tapi seronok, 6.30 petang saya jumpa sampai 11 lebih malam, 5 jam. Lama. Macam dating, Mat. Yeah, macam dating dengan girlfriend. Dating dengan girlfriend pun 5 jam kan? Dating dengan girlfriend pun tak sampai 5 jam. Tengoklah senonoh tak senonoh girlfriend tu. Okay. Alright.
Tak, dia pasal kita tahu dia orangnya macam mana, dia very humble, very okay. But, kena pula bila dia saya datang duduk je, dia tengok. Bila kita duduk, duduk. Saya dengan beberapa kawan yang lain datang. Lepas tu dia pun kebetulan dia tunjuk, you, blah. Dia fikir apa? Rupanya dia suruh dia punya bodyguard, blah. So maksudnya di sini, dia nak saya and gang dengan Atras Malaya ini meluahkan apa saja ketidakpuasan hati terhadap FM, ketidakpuasan hati terhadap manajemen Bola Sepak Malaysia pada dia supaya dia tahu. Ha, kadang-kadang sebelum ni bila dia tidak duduk presiden, mungkin dia tak tahu apa isu yang yang penyokong tak puas hati pada FM ni. Jadi bila dia duduk presiden dan dia mengarahkan bodyguardnya pergi ke tepi, jadi saya dengan kawan-kawan dapat meluahkan apa yang kita yang secara bagi. Direct. Kalau tidak, mungkinlah kalau bila bodyguard ada, mungkin saya terlalu berprotokol. Tapi bila tak ada, dia memang bagi. Memang kalau saya gentleman, memang very humble. Sangat beruntung. Untung lah dapat luahkan perasaan kan. Beruntung lagi dapat makan. Oh. Tisel tu, Mat. Betul lah. Okey, sampai dekat sini saja video kita kali ini. Hari ini abang bertuah sangat dapat tahu detail mengenai Ultras Maya daripada Bro Leke. Terima kasih Bro Leke. Abang. Alright, kerana sudi datang. Ya. Alright, dan abang memang respect lah. Cerita kau ni memang menarik lah. Macam-macam lah. Boleh buat buku. Hotel 5 bintang lah. Tengku panggil lah. Banyak kisah menarik kan. Jadi terima kasih. Dan kepada peminat-peminat, kalau nak jadi peminat dan betul-betul setia, belajar daripada Bro Leke. Alright? Sama-sama kita insyaAllah. So, jangan lupa subscribe channel Azman Adnan, The Azman Adnan. Okay, bye.